Beberapa hari yang lalu, sutradara Cheng Xiaolong diwawancarai oleh media terkait karya drama barunya yaitu The Story of Xing Fu. Dan dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa penampilan dan akting dari Zhao Ling dalam drama tersebut yang membuatnya sangat terkesan. Xiaolong juga mengatakan bahwa aktris cantik itu memang cocok dan telah dipilih sebagai pemeran utama dalam drama tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Zhao Ling sangat cocok untuk memerankan karakter yang keras kepala dengan temperamen yang kuat. Selain itu, yang membuat sang sutradara itu terkesan adalah aktris dapat menyesuaikan dengan karakter dari pedesaan. Meskipun Zhao Ling ditetapkan untuk drama ini sejak awal, tapi akhirnya sutradara semakin yakin karena Zhao Ling memiliki pengalaman sebagai ibu karena telah melahirkan seorang anak. Selama proses syuting, Zhao Ling meninggalkan kesan yang mendalam pada Cheng Xiaolong. Cheng Xiaolong sendiri mengatakan bahwa Zhao Ling tidak mengerti naskahnya pada awalnya, jadi dia harus berkomunikasi dengannya dan menjelaskannya. Nah guys, gimana tanggapan kalian? Komentar di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke drama Dylan Wong dan juga Esther Yu. Yap, tepat sekali. Apalagi kalau bukan drama Love Between Fairy and Devil. Drama channel Love Between Fairy and Devil mendapatkan beragam sorotan usai menyelesaikan syutingnya sejak Juni 2021. Drama yang diadaptasi dari novel dengan judul The Parting of the Orchid ini dijadwalkan akan tayang mulai 15 Juli 2022. Drama Love Between Fairy and Devil disutradarai oleh Yi Zheng dengan jumlah serial sebanyak 36 episode dan akan tayang melalui situs siaran iQIYI. Drama ini memiliki genre fantasi romantis yang diperankan oleh Dylan Wong sebagai Raja Iblis Dongfang Qianchang. Selain itu, juga ada Esther Yu Susin yang berperan sebagai Dewi Xiao Lanhua. Drama Love Between Fairy and Devil mengisahkan tentang Raja Iblis Dongfang Qianchang yang memusnahkan suku Poxin dan juga Dewi mereka. Dan berselang 10.000 tahun kemudian, sang Dewi terlahir kembali di alam surgawi sebagai peri tingkat rendah bernama Xiao Lanhua. Ketika dia secara tidak sengaja membangkitkan Raja Iblis yang terperangkap di Pagoda Haotian, Raja Iblis Dongfang Qianchang bertekad untuk mengorbankan Xiao Lanhua untuk membuka segel mantra yang telah mengikatnya. Dan dalam proses mencoba untuk mendapatkan kebebasannya, Dongfang Qianchang justru jatuh cinta dengan Xiao Lanhua. Nah guys, kabarnya drama ini akan tayang pada 15 Juli nanti. So, kita tunggu saja update untuk drama China Love Between Fairy and Devil selanjutnya. Apakah kalian juga nungguin drama dari Dylan Wong dan juga Esther Yu ini? Silakan komentar di bawah.